Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stephanie. Pada hari ini kita akan coba lagi untuk main kembali game dari Plants vs Zombies 2 Reflores ya. Nah, kali ini waktu itu tuh benar-benar kacau banget guys. Di mana di sini gue coba-coba sampai ke stage 31 ya. Cuman itu kayaknya kayak agak mustahil sih guys ya untuk dimenangin ya. Soalnya di stage 31 ini benar-benar gila banget ya. Jadi kayak mustahil gitu guys ya. Karena kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ya, tanamannya ini kita tuh nggak bisa upgrade sama sekali tanamannya guys ya. Nih kalau kalian lihat nih ya, misalnya ini lautan baga ya. Kalau yang di Plants vs. Zombies 2 yang gue punya itu ya, ini tuh attack-nya tuh 30 ya, sedangkan kalau sini tuh cuma 10, bayangin aja guys. Pantesan waktu itu gue coba, nyata itu susah banget ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi kali ini gue coba untuk men-unlock semua tanaman ya. Nah jadi kayak gini ya. Nanti kita akan coba untuk review satu persatu ya. Jadi kira-kira tanaman ini kayak gimana-gimana gitu guys ya. Oke. Dan sekarang kita akan coba untuk memainkan game Plants vs. Zombies 2 Reflores ini dengan menggunakan semua tanaman yang ada ya, dengan diamond dan gold yang sultan ya. Wah, ini akun sultan sih guys ya. Let's go. Kita langsung aja. Kita main ulang ya, 26 ya. Nah, kali ini gue pengen coba sih. Kita akan coba berapa tanaman ya. Kita restart aja. Let's go. Boleh lah guys ya, boleh lah ya. Kan sini tugas kita nih, kita akan coba review ya semua tanaman ya. Nah, di sini tanaman apa guys yang bagus guys? Ini apa nih guys? Slow and stun. Slow flying zombie. Apa ya? Oh, ini apa nih? Oh, ini bagus nih guys. Kita coba ini ya. Zombie itu IMS. Coba kita coba ini ya. Matahari. Mataharinya kita pakai Primal Sunflower aja ya. Mana tuh Primal Sunflower? Nah, ini ya. Nah, sama di sini kita bakalan coba pakai tanaman ini ya. Ini katanya tanaman yang OP banget, guys ya. Nah, yang mana nih? Masih tanamannya tuh yang OP banget. Mana ya itu ya? Oh, ini ya. Mantap nih ya, 45. Sama di sini kita akan coba yang lain ini, kita misal pakai tanaman shadow aja kali ya. Nah, shadow ini sama misalnya cherry bomb. Nah, ini guys ya, mantap nih. Ini lebih seru, guys. Nah, gini ya. Oke, langsung aja let's go. Baik ya, jadi hari ini kita akan coba untuk review tanaman apel ini ya. Apakah apel ini dia ya, guys, namanya, guys? Apakah tanamannya GG gitu ya? Coba ya, kita coba review ya. Tarang 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 tarang. Cuman kali ini kayak nggak bisa deh. Ini kita mesti butuh ini guys. Oke. Shadow dulu. Sini satu sini. Banyak yang bilang juga ya, kalau game ini tuh lebih sulit ya, lebih sulit guys ya, dibandingin sama yang versi sebelumnya ya. Jadi ini benar-benar dari Reflores ini benar-benar versi hardnya ya, versi sulitnya gitu ya, versi hardnya guys katanya ya. Coba nih ya. Berarti kalau versi hard berarti boleh dong, kalau gue open semua tanaman dong, boleh lah ya. Oke. Di sini kita komplain ya. Coba ya, kita review nih guys ya. 425 guys. Let's go. Tanaman apple roket. Wow. GG gak tuh guys. Ini pakai ini ya. Tanaman apple roket. Wow. Dia sekali nyerang 3 ini ya. 3 arah ya guys ya. Kayak apple roket nih guys. Wow. Oke. Okay. Apple roket let's go. Shoo. Coba kayak ini. GG banget loh guys ya, apa roket nih ya. Oke, apa roket. Kita pakai ini shadow. Ini kita kurang matahari gak sih? Mataharinya kurang banget ya.
Oke. Kebakar. Bang, apa kita kasih dulu yang utama ya. Oke, yang utama kita kasih dulu, guys. Kayaknya masih bagus ada slowball deh. Nomor gue ya. Dia pada si apel ini, guys. Kalau ini bagusnya kalau misalnya rame-rame ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi kalau dia rame-rame nih guys, ini bagus banget sih si apel ini ya. Oh. Jadi kayak hujan apel gini ya. Oke. Ini nggak dapat skill sama sekali loh guys. Ini benar-benar hard banget sih. Benar-benar hard banget ya ini game ya. Berarti boleh lah guys ya, pakai semua teman ya, boleh lah ya. Boleh lah guys ya. Open semua teman boleh lah. Kita nggak boleh gitu open semua teman gitu. Oke. Oh ya, gue lupa ya. Harusnya gue pakai tembok gak sih harusnya? Dan yang di atas ini kayaknya ini kita perlu ini gak sih? Oh, skill rocket, let's go. Wow, GG banget ya, menghilang semuanya. Jadi bom, mantap ya, kita gak pernah pakai utility guys ya. Langsung aja dapet diamond, nice. Ya ini kita perlu tembok gak sih? Perlu walnut ya, minimal ya. Tiga nice. Kita pakai das lumber, das lumber. Das lumber penting banget, das lumber. Oke. Okay. Kayaknya ya, kalau menurut gue sih apel ini kurang gitu loh. Apel ini bagusan kalau misalnya rame-rame ya, apel nih ya. Kalau cuma segini kayaknya kurang banget sih guys, kalau cuma segini si apel ini ya. Kan? Dan juga kayaknya damage-nya lebih dikurangin ya di game kali ini ya. Setahu gua tuh apel ini tuh damage-nya lumayan ya. Sedangkan kalau sini tuh kayaknya kurang gitu, kayak dikurang gitu ya. Namanya ya. Banyak yang bilang juga kalau di force ini pasti hard, Bang. Kayaknya sih betul deh, kayaknya betul deh. Ini pasti lebih sulitnya ya. Lihat aja, guys. Gila banget ya ini game. Ini baru stage pertama ya. Gila banget sih. Ini lebih susah daripada lawan zombos. Betul. Betul banget. Oke, stage pun selesai. Pokoknya hari ini kita coba pakai tanaman apel ya. Nanti besoknya kita akan coba pakai yang lain nih. Oke, kita coba next level dulu ya. Oke, 9000 matahari. Nah, ini juga susah nih guys ya. Ini kita butuh banget nih banyak matahari di sini nih. Oke, okay, kalau gitu ya, berarti kita pakainya Prima Sunflower. Terus ini ya, supaya cepat mataharinya. Terus sama di sini kita akan coba pakai ini ya. Mana ya? Nanti ya, nanti kita pakai tomat, guys. Tomat kayak bagus banget nih tomat nih. Tomat terus kita pakai apa ya? Cherry bomb. Terus tanaman shadow bagus ya. Kita pakai shadow deh. Oke, okay, itu aja. Oke, okay. Tanaman ini ya, shadow dulu ya. Karena shadow ini penting banget sih kalau menurut gue sih, shadow ini. Oke, okay, let's go. The zombies are coming. Oke, okay. Ini 75 ini ya. Oke, okay. 1-2 nice. Oh ya, sekarang kita komplain dulu buat si Death Lover ini ya. Mungkin gue taruh di tengah-tengah dulu deh. Biar aman ya semuanya ya. Oke, ini dulu. Di sini satu. Nah. Oke. Kayak gue taruh depan gitu sih guys. Taruh depan nih kayaknya ya. Oh. Oke, okay, pas banget. Nice.
Pas banget. Eh, ada sobat lagi. Oh iya, gue lupa. Gue perlu tembok ya. Gue lupa banget, guys. Ini asal kita perlu tembok sih. Oke. Okay. Ada sobat sini, ada sobat. Oke, okay, matahari, matahari. Huh. Pokoknya jangan lupa mataharinya ya. Hmm. Oke, okay, ini satu. Terus Prima Sunford, oke okay, ya. Oke. Okay. Oke, okay, berarti fokusnya banyak ke matahari dulu ya. Kan sebelum matahari ya. Nah ini ya. Kita banyakin dulu, guys. Wah, ini ngeri banget nih, deket banget. Deket banget sih itu. Oke, ini daman sih. Oke, matahari, semua matahari, matahari. Sambil kita pasang das bubble juga ya. Tiba-tiba kita pasang apel, guys. Apel-apel semuanya, apel-apel nih ya. Oke, nice. Apel. Nah, shadow sini, shadow dikit. Oke, 2000 juta matahari, nice. Banyak banget ya. Oke, matahari, matahari. Oke, taman apel, let's go. Taman apelnya, shadow. Terus matahari lagi ya. Pokoknya sampai 9000 lah, guys ya. Sampai 9 matahari ya. Oke, bawa 3000 matahari. Aduh, 3000. Oke. Tunggu, ini kayak kecepatan gak sih? Oke, okay, berarti sekarang fokusnya matahari ya, matahari. Oke. Okay. Udah setengahnya loh. Tunggu, ini kecepatan guys. Skillnya. Let's go. Ayo matahari, come on. 5000. Tunggu, ini tangkat dulu ya. Eh, salah dong, kita pasangin lagi. Wah, keambil dong. Pokoknya matahari dulu, guys, ya matahari, guys. Ambil matahari. Ini gede banget nih stats nih ya. Wah, gila banget, guys. 6000 matahari. 7000. Masih belum ya. Oke, 9000 ya. 7400. Masih berapa lagi tuh? Masih belum. Oke, fokus matahari ya. Wow. Oke, 8000 matahari. Nice. Oke, okay, 9000 matahari, nice. Kita pakai ini ya, di sini ya. Let's go, man, boom. Again. Kita pakai apple. Shoo. Wah. Langsung retak, guys ya, kalau misalnya pakai apple ini ya. Lu mau tahu loh. Jadi kalau misalnya ada kayak yang keramik-keramik gitu ya, langsung retak, guys, langsung hancur ya. Oh, pakai apple ini ya. Ini apple gede juga sih, sebenarnya sih apple. Nih, kita skill apple ya. Cuaduar, semuanya langsung ancur, tapi nggak semuanya sih. Kayaknya nih ya, kalau untuk yang di default sini ya, kayaknya semua tanaman tuh kayak di benef gitu ya.
seperti itu ya. Harusnya mati semua tadi harusnya. Ya harusnya mati semua harusnya. Cuman nggak mati semua ya. Wow, gila banget nih stage. Oke, okay, nice. Lihat aja guys, gila guys. Gila banget. Okay, hujan apel. Keluar, keluar. Last over. Shadow. Ini satu sini. Apel lagi. Hujan apel ya, gede banget. Apel ini ya, by the way untuk infonya ya, apel ini dia nyerangnya 3 lane ya. Jadi kalau di tengah-tengah ini guys, dia nyerangnya atas, tengah, sama bawahnya. Jadi 3 lane ya, kalau untuk si apel ini ya. Cuman oke sih si apel ini sih. Dia itu bisa hancurin cepet banget ya, kayak misalnya ember, kalau enggak tuh yang kayak kanek tan gitu ya, cepet banget. Oke, jadi itu guys ya untuk stage kali ini. Kita berhasil sampai stage 27, jadi 2 stage aja ya. Itu udah makan waktu 16 menit ya, jadi lama juga ya. Oke, satu lagi gak sih? Kita coba satu lagi kali ya. Satu lagi ya. Oke, kita continue. By the way, di sini gue udah unlock semuanya, jadi kita nggak perlu kita nggak perlu unlock lagi ya. Snoopy udah ada Snoopy, jadi kita nggak perlu pakai Snoopy lagi ya. Oke, okay. Kita lagi kita pakai ini guys ya. Kita pakai tanaman yang dewa-dewa guys. Tapi kita pakai apel dulu kali ini ya, di episode kali ini ya. Kita pakai apel. Mana tuh apel? Apel, cherry bomb. Oh iya, kan kita bisa pakai shadow ini ya, gue lupa guys. Terus ini. Oh, ini gue inget kita pakai melon ya. Dapat tuh melon. Nah kita nggak pakai ini ya. Ini. Terus kita pakai apa lagi guys? Enakan guys. Pakai apa ya? Gua enggak tahu loh. Oke, okay, tembok. Gua hampir lupa. Temboknya yang ini temboknya. Terus kita pakai Snoopy. Listrik. Terus sama ini kali ya. Gua enggak tahu sih, guys. Coba-coba aja ya. Kamu itu bisa menang loh. Oke, okay, apel. Melon. Listrik. Tembok yang enggak ada. Coba aja ya. Let's go. Coba nih guys. Bisa enggak ya? Gila banget ini apel ya. Lihat guys, taman apel guys. Taman pay to win ya. Gede banget sih. Oke, cuman sini ada ini. Ada yang pakai ember ya. Ini benar-benar tebel banget nih ember ya. Tebel banget ember. Bisa gak ya? Oh, bisa guys, bisa. Ini bisa banget sih, fix. Oh, bisa ya. Oke, skill apelnya kita simpan dulu ya. Nanti baru kita pakai guys skill apelnya guys. Rame banget ya. Gila banget guys. Lihat guys. Luar. Luar. Skill gak sih? Gila banget ya. Kekuatan tanaman apel. Oke. Okay. Ini bisa sih, gak perlu pakai skill ya.
ini bisa nih. Ini nggak perlu pakai skill. Tembak. Duar. Tembak. Duar. Oh, jadi kalau apel ini rame-rame bagus banget ya, kalau rame-rame ya. Tapi kalau dia sendiri jelek banget ya, kalau dia sendiri. Jadi minimal rame-rame ya, kalau apel ini. Oke, sepertinya teman si gue mati, oke. Oke, yang penting skillnya kita simpan dulu ya, buat nanti guys. OP banget teman apel guys, ternyata ya. OP banget. Wah, ini kita perlu skill sih. Let's go. Duar. Oh. Jadi skill apel ini dia bisa nge-stun juga ya. Bisa nge-stun zombie ya, semua zombie ya. Oh. Tenan sih ya, ini kekuatan teman pay to win guys. Kekuatan teman pay to win. Gila banget. Let's go. Duar. Gila banget ya, GG Gaming semuanya hancur loh guys. Oke, sampai bocil. Wah, hujan apel. Tuar. Hujan apel guys, lihat guys. Headshot semuanya, headshot. Tuar. Tuar. Wah, ini tebel banget ya, ini tebel banget guys. Oh ya, by the way, gue gak pake utility sama sekali ya. Ini benar-benar kita pakai tanaman cadangnya aja ya. Oke. Okay. Pakai ini. Tuh, kena stun. Tebel banget ya yang pakai ini ya. Tebel banget ya, gila guys. Oke, okay, dan kita menang ya. GG Gaming guys. Pakai tanaman apel ya. Kalau itu gua sebenarnya ini kita pakai tanaman melon ya sebelumnya ini ya. Itu melonnya benar-benar play hard banget sih melonnya. Gila banget sih. Oke, okay, jadi itu guys ya untuk kali ini. Nanti kita akan coba nextnya lagi. Kita lihat dulu ya. Kita udah sampai mana nih guys? Oke, okay, kita udah sampai di stage yaitu stage ke 28. Nanti kita akan coba lanjut lagi di stage 29 ya, dengan menggunakan tanaman lagi guys ya. Oke, okay, thank you. Nanti kita akan coba lanjut kembali game dari Land PS Zombie kedua ini guys ya. Oke, okay, thank you. And dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up.